Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Anda sedang bersama Misteri Jam 12. Kisah yang pertama yang ingin saya bacakan dalam rancangan ini adalah satu peristiwa pengalaman yang tak dapat dilupakan. Kisah ini dikirimkan dan berlaku beberapa puluh tahun yang lalu. Pengalaman di salah sebuah kampung, bukan di Singapura, di salah sebuah kampung di seberang tambak. Waktu itu sekitar pukul, katanya di sini ya, waktu itu sekitar pukul 11 lebih malam. Pasangan suami istri yang berbadan dua, mereka telah pun pergi ke rumah makcik saudara mereka yang terletak di salah sebuah perkampungan di Johor. Pendengar Ria 897 yang berkongsi pengalaman ini adalah seorang suami istri berbadan dua, anak yang pertama. Mereka berada di kampung makcik saudara suami. Jadi, kenapa mereka ke sana? Sebabnya waktu itu musim buah-buahan. Bila musim buah-buahan, katanya Encik Razak di sekitaran kampung makcik saya, Casey, macam-macam buah-buahan boleh dapat. Durian, rambutan, buah manggis dan sebagainya. Memang kisi. Bak kata orang ni, seperti durian runtuh. Jadi bila berada di rumah makcik saudara saya, kata Encik Razak, 11 malam suami istri saya, ya katanya di sini, memberitahu yang dia nak sangat makan buah rambutan. Bang, saya nak makan buah rambutan boleh tak? Jadi yang anehnya, kata Encik Razak, isteri saya nak makan rambutan. Rambutan saya dah petik. Dah petik gisi, dah letak di dapur. Saya keluar, kemudian isteri saya bersuara, "Bang, saya tak nak makan rambutan yang tadi abang petik. Abang boleh petikkan yang baru tak? Yang fresh dari pokok." "Kan sama." "Tak sama, bang. Saya rasa lain, bang. Saya tahu. Jadi nak tak nak gisi, anak yang pertama, isteri hamil, saya pun keluar rumah 11 lebih malam tu lah. Pokok rambutan terletak di belakang rumah makcik saudara. Waktu itu makcik saudara, suami dan juga dua orang anaknya dah pun masuk tidur. Saya dengan isteri saya saja belum lagi boleh tidur. Jadi waktu itulah yang isteri nak makan ni buah rambutan yang dipetik segar dari pohon. Saya pun keluar dari pintu belakang sebab pohon rambutan terletak di belakang pintu, di belakang rumah makcik saudara saya, kata Encik Razak. Pendengar Ria 897, bila berada di belakang, saya pun tidak membawa bersama lampu sulu. Gelap kisi, nak patah balik malas. Oleh kerana sayangkan isteri, saya pergilah. Jadi lazimnya pokok rambutan ni, kalau kita gegarkan pokok tersebut, buahnya akan jatuh. Tapi saya rasa pelik pula. Berkali-kali saya goncangkan, gegarkan pokok tersebut, pohon rambutan, tidak sebiji buah rambutan pun yang jatuh ke atas lantai kisi. Saya rasa pelik. Entah macam mana saya tidak berfikir panjang, tak masuk dalam ambil lampu suluh, saya mula nak panjat pokok rambutan tersebut. Saya mula panjat pokok rambutan. Sedang saya panjat kisi, pendengar Ria 897, apa yang saya nak ceritakan ini mungkin tidak masuk akal. Mungkin ada ingatkan yang saya buat-buat cerita. Tapi inilah yang berlaku. Sedang saya nak panjat pokok rambutan, saya dapat panjat pada peringkat yang pertama itulah. Peringkat yang kedua agak susah sedikit. Nak naik lagi tinggi sedikit itulah agak susah. Jadi entah macam mana, saya boleh rasa yang saya pegang tangan orang, ada seseorang yang tarik saya naik atas pohon tersebut. Pendengar Ria 897, bila saya dah naik, saya lepaskan tangan saya, terperanjat kisi. Saya yakin yang saya ada pegang tangan orang seperti sambut saya naik atas pohon. Saya lepaskan, saya tengok atas pohon, tidak ada sesiapa kecuali saya seorang. Walaupun dalam keadaan terperanjat dan takut, saya tetap teruskan niat petik beberapa biji buah rambutan kisi.
Dah petik sebanyak yang mungkin. Saya pun turun perlahan-lahan dan masih saya boleh rasakan. Saya yakin yang saya pegang dan sambut saya untuk tarik naik ke atas bukan saya pegang dahan ataupun ranting pada pohon tersebut. Saya yakin ada orang tarik dan sambut saya naik ke atas pokok kesi. Pendengar Ria 897, setelah bersusah payah masuk dalam rumah, isteri saya cuma makan dua biji buah rambutan. Tapi apa kendaya kesi? Itulah permintaan isteri ketika dia hamil, mengidam nak makan rambutan yang fresh dipetik dari pohonnya. Siapakah yang sambut saya bila saya tak boleh panjat ke atas lagi sedikit? Terima kasih dan juga selamat tengah malam, KC. Rakan MJ12, kisah pertama tadi anda dengar daripada Cik Razak berkongsi pengalaman. Jadi, tangan yang menyambut, Cik Razak yakin yang dia ada pegang tangan seseorang seperti menyambut dia tarik sebab dia nak panjat pokok tu dah tak mampu, dah tak boleh. Ya, jadi, bila dia cuba dan cuba, kali ke berapa kali dia tidak beritahu lah. Ini saya rasalah macam gitulah kisahnya. Jadi bila dia cuba nak tarik dahan ke, nak tarik batang pohon tersebut, dia terpegang tangan seseorang seperti benda tu tolong dia. Jadi adakah yang menolong tu hantu, malaikat, jin, bagaimana? Kisah yang menarik, lain dari yang lain. Tapi hairanlah suami dah bersusah payah panjat pokok, isteri makan rambutan dua ulas saja Dua biji je dia makan macam tu lah hakikatnya kalau isteri hamil janganlah dia minta benda-benda yang bukan-bukannya, tuan-tuan dan puan. Baik, kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda di FM 897. Dan yang ini masih lagi tentang berkenaan dengan kisah tentang orang hamil. Kebetulan saya cari cerita awal tadi dan terserempak dengan cerita yang ni lah dalam kiriman email yang telah pun kirim agak beberapa lama dahulu. Tapi ini ingin dikatakan tentang Uri anaknya yang disimpan dibawa pulang ke rumah. Jadi seorang yang menceritakan bukan suami tapi ini merupakan ibu mertua kepada anak mertua lelaki inilah. Jadi ibu mertua berkongsi sama namanya Hajah Kasmatun ataupun saya gunakan nama samaran Hajatun lah, nama si ringkas lah. Jadi Hajatun berkongsi kisah pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan ini. Ini berkenaan dengan kata beliau, dengan anak menantu saya, Kesi. Dan kisahnya begini. Anak saya hamil anak yang pertama, dipendekkan cerita. Saya ni adalah orang yang penuh dengan tradisi. Daripada persandingan, daripada pernikahan, pindah ke rumah yang baru, bersalin dan sebagainya, mengikut tradisi orang Melayu. Jadi, begitu juga setelah anak saya melahirkan cucu saya yang pertama, saya pesan pada menantu saya supaya, uri anaknya dibawa pulang dan ditanam. Saya ingatkan dia berkali-kali, sampaikan saya dapat rasakan yang dia ni seolah-olah dah macam tak kuasa dengan saya. Tetap, saya rasa kuasa ataupun tidak, dia harus tunaikan permintaan saya sebagai pemegang warisi tradisi orang-orang Melayu. Rakan MJ12, dipendekkan cerita, katanya Hajatun, menantu saya ni Kesi, menantu saya membawa pulang uri anak yang pertama. Saya telefon. Liman, ingat tak pesanan mak? Uri tu kau dah bawa balik? Dah lah mak, dah bawa balik. Jangan lupa tanam. Rakan MJ12, keesokan harinya saya tanya anak saya lagi. Dan dia kata, mak dah tanam, mak dah tanam. Suaranya meninggi sedikit. Okay, terima kasih lah mak, minta maaf kalau mak ganggu kau selalu. Mak nak yang terbaik aja. Saya pun tak tanya, tak soal banyak Kisi. Selepas dua hari, anak perempuan saya di hospital dibenarkan pulang ke rumah. Selepas bersalin ni, dibenarkan pulang ke rumah bersama dengan bayi cucu saya yang pertama. Pendengar Ria 897. Bila suami pergi kerja,
istri, yaitu anak saya ni, pernah telefon saya pada waktu malam. Seperti dengar sesuatu di depan pintu rumah. Dia pernah menjenguk, tapi tak nampak apa-apa. Bila masuk dalam bilik, dengar seperti ada benda di luar rumah. Sampaikan jiran sebelah pernah beritahu dia yang dia pernah nampak ada seorang perempuan yang sedang duduk menyangkung depan rumah anak saya. Rakan MJ12, gangguan berterusan. Malah anak saya sendiri, anak perempuan saya, ketika dia sedang menyusukan bayi di ruang tamu sekitar pukul 11 malam, pintu rumah belum lagi ditutup dan suami berada dalam tandas. Kisi, ada seorang perempuan ulang alik beberapa kali depan rumah anak saya, Kisi. Jadi anak saya semakin hari semakin takut, semakin hari semakin takut. Saya datang dan saya tengok. Saya cubalah pagar tempat tu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Entah macam mana tergerak hati saya, Kisi. Rakan MJ12. Katanya Hajatun, tergerak hati saya masuk ke dalam rumah, ambil sudu besi dan korek. Depan rumah anak saya ada beberapa buah pasu bunga. Saya korek salah satu pasu bunga. Alangkah terperanjat Kisi, menantu saya tanam uri dalam pasu depan rumah dia. Astaghfirullahalazim, apa yang anak menantu aku dah buat ni? Saya tak nak takutkan anak saya. Anak saya tanya, "Mak, buat apa tu, Mak?" "Tak ada, Mak bersihkan pasu kau ni. Bunga-bunga semua dah layu ni," saya bercakap pada anak. Walhal saya ternampak uri anak cucu saya yang ditanam oleh menantu yang tidak bertanggungjawab. Saya fikirkan bila saya suruh dia tanam uri, dia tahu nak tanam bagaimana caranya, berapa dalam, di tempat mana. Tapi kebodohannya menyerlah, Kisi. Saya masuk dalam rumah, ambil beg plastik. Dengan segera korek apa yang boleh masuk ke dalam plastik beg. Uri itu dah berulat, Kisi. Bau dia dah naik. Dengan segera saya ikat. Saya kata pada anak, "Tunggu kejap, Mak turun bawah tau." Saya turun bawah cari tempat di mana tak orang nampak. Susah, Kisi, nak korek petang-petang hari. Takut orang ternampak kita buat sesuatu. Saya terpaksa cari tempat yang sunyi sepi dan menanam uri tersebut. Setelah kejadian, dimaksudkan saya dah jumpa uri itu, dah pisahkan uri itu dari depan rumah. Tidak ada lagi gangguan, tidak anak saya telefon saya pada waktu pagi-pagi buta mengatakan yang dia takut. Itulah pengalaman saya. Terima kasih. Casey. Pendengar ya 897, saya akan teruskan pengalaman selanjutnya. Dan ini kisah terjadi di dalam rumah pendengar kita bernama Sunita. Kata Sunita, Casey, peristiwa yang saya alami ini berlaku dalam rumah saya. Apabila saya sedang menggunakan cermin, waktu itu sedang siap nak ke tempat tugas. Jadi kisah ini berlaku sekitar waktu maghrib. Saya harus ke tempat tugas. Jadi sedang saya bersiap persiapkan diri saya. Saya duduk di depan almari solek sambil melihat menengok menggunakan cermin lah dalam bilik rumah saya. Entah macam mana, saya beberapa kali dapati bila saya bergerak, ada satu ketika dalam 1-2 saat gitu, refleksi dalam cermin saya tidak ikut gerak sama seperti saya. Mana dalam masa 1 saat itulah, bila saya bergerak, dia tak bergerak, saya dapat rasakan seperti ada sesuatu dalam cermin sedang merenung ke arah saya. Katanya Sunita, Kisi, saat itu saya rasa takut dan meremang. Tapi oleh kerana saya ini sibuk sangat dengan tugasan, ya, katanya Sunita, saya sibuk dengan tugasan. Jadi apa yang berlaku tu hanya berlega-lega di minda saya untuk beberapa minit saja. Jadi saya pun akan bergegas untuk melakukan tugasan-tugasan saya, katanya di sini. Rakan MJ12, pernah sekali lagi juga perkara yang sama berlaku kepada beliau.
Bila dia sedang duduk di depan almari soli, seolah-olah waktu maghrib saja perkara ini berlaku. Bila dia bergerak, ada satu atau dua saat dia rasakan, Sunita rasakan, seperti refleksi dalam cermin tersebut tidak ikut dia bergerak. Dan benda itu seolah-olah hidup dan sedang memerhatikan dia. Jadi perkara ini saya ceritakan. Ceritakan pada makcik saya. Makcik saya menyarankan saya supaya beli satu ayat suci berbentuk kertas kecil dan saja lekatkan di cermin almari solik rumah saya. Jadi saya tanya, "Cik, dengan letak ayat ni tak kena ganggu ke?" Kemudian makcik saya pun memberitahu saya, "Ayat yang kau tampal ni bukanlah untuk menghalau jin. Tapi bila aku suruh kau tampal ni, setiap kali kau nampak, kau akan teringat untuk baca. Jadi benda ni adalah peringatan untuk baca. Sambil itu kau nak bersolek, kau berseliklah." Saya lakukan apa yang dia suruh. Jadi bila saya nampak ayat tu selalu, bila saya sedang bersolek, katanya di sini, saya akan membaca dan mengikut arahan perintah makcik saya. Terima kasih Casey dan selamat tengah malam. Rakan MJ12, kita teruskan dengan kisah pengalaman bersama dengan beringat kita di ujung talian. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Hello. Ya, Amirul eh? Ya. Amirul, anda katakan anda pernah bermain sembunyi-sembunyi di kawasan pantai, betul? Ah, betul. Jadi, malam ah. Waktu malam anda dengan rakan-rakan main sembunyi lah ini. Jadi anda bersembunyi ni tiba-tiba anda terasakan dan terlanggar sesuatu lah. Bukan rasa lah. Habis? Macam bila balik tu baru macam Bila anda pulang ke rumah baru dapat rasakan macam ada sesuatu yang tak kenal lah. Bila saya balik tu saya macam tak boleh bangun lah. Habis saya ni mata sok ais lah. Tapi dia ni sok ais tu macam pelik. Dia kalau pergi doktor pun tak akan berubat. Habis satu bulan dah okey lah. Pasal yang tu benda, mata dia macam tepek gila. Habis merah. Saya macam dia pun marah pasal saya pergi bomo, dia orang cakap saya ketendang rumah dia, dia orang dengan anak dia, benda anak tu lah mati. Jadi ini anda bermain sembunyi-sembunyi di pantai mana ni? Di East Coast. Terima kasih Amirul. Okey, terima kasih. Kembali. Baik, bayangkan bermain sembunyi-sembunyi waktu malam lagi di tepi pantai. Kemudian biasalah kalau main sembunyi ini nak kena cari apa ni spot yang baiklah untuk anda sembunyi supaya rakan anda tak dapat cari. Jadi mungkin Amirul telah pun main rebas lah memasuki kawasan yang mungkin kita tak nampak dengan mata kasar. Di situ ada sesuatu yang dia terlanggar. Bila balik itulah baru dia rasakan hari demi hari ada sesuatu yang berbeda pada badannya. Dan mungkin jatuh sakit, matanya sampai berair warna merah itulah pengalaman yang diketengahkan. Mungkin ada nasihat rakan-rakan di Facebook DJKC, Facebook Ria 897 untuk rakan-rakan yang sedang memantau sekarang ini. Boleh kirimkan SMS anda segera, saya akan bacanya sebentar nanti. Baik, sekarang pemanggil kita selanjutnya 669-11897. Bersama dengan saya pada pagi ini, Rizwan, apa khabar? Hello? Hello, Rizwan? Hello? Ya, yeah, Rizwan, panggilan dari mana, Rizwan? Panggilan dari Mel Pesin. Ada pengalaman tentang apa, Rizwan? Silakan. Saya tengah memancing dekat sebuah tempat. Silakan. Okay. Pada satu hari itu, saya mancing bersama keluarga lah. Then it's like family lah pergi mancing dekat salah sebuah tu. Then saya quite far, jauh daripada saya punya kawan keluarga lah. So macam saya campak, first campak tu nampak tu macam ada bayi fit untuk ikan makan. So saya diamkan lah. Saya diamkan sekali lama kelamaan, bau busuk tu datang. Bau busuk kan. Saya cakap dengan saya punya saudara lah, "Andi, kau bau tak?" Dia cakap, "Jangan tegur lah." Dia cakap, "Okey lah, tak tegur lah." Sekali dia pun tarik dia pejuran, saya tarik saya pejuran, tengok ada dua kain putih.
kita pun buat uluah tak fikir apa kan. Dah campak lagi sekali. Campak lagi sekali tu lah. Kita punya kan mancing pakai umpan kan. Kita punya udang tu hilang lah. Tak tahu kat mana lah. Kita pun buat uluah. Dah buat uluah. Tarik, tarik lagi sekali. Ikan tu tarik. Buat naik. Buat naik kain putih lagi. So, tak nak fikir lah. Dan kita datang bersih rezeki pun. So, bau tu. Sekali datang, sekali tengah duduk lama-lama tu, bau-bau kan. Bau wangi yang datang. Dapat kesalahan buat tu. So, saya tak dengan saudara lah. Baik aku belah lepas sini kan. Sebab apa-apa jadi kan. So, jalan dekat family lah. Nampak macam spesies burung lah kat laut. Tapi dia pelik tau. Dia punya burung tu, it's like kepala dia, kepala itik. Tapi badan burung. Sampai sekarang ni saya tak tahu tu bau datang daripada mana. Itu burung, itu betul burung ke bukan. Itu jadi tanda-tanya saya sampai sekarang. Itu je pengalaman saya. Terima kasih ya. Baik, saudara cakap tentang tepi pantai. Di sini ada kiriman email saya terima daripada Encik Johan. Encik Johan katanya di sini, beliau ni Encik Johan adalah seorang pemandu teksi. Jadi lazimnya kalau pengalaman tentang pemandu teksi ni berkaitan dengan mereka memandu pada waktu malam lah, mendapat penumpang yang tak diundang. Kalau sedang memandu tu tiba-tiba mereka mungkin rasa penat, mereka tidur, terasa sesuatu di luar kenderaan. Tapi Encik Johan pengalamannya, walaupun dia seorang pemandu teksi, pengalaman ini berlaku di sebuah pantai di kawasan Sembawang. Katanya Encik Johan, saya seorang pemandu teksi. Dalam teksi saya kisi ada joran kecil standby. Bila-bila masa saya ni nak memancing, saya akan keluarkan joran tersebut untuk memancing ikan lah. Jadi katanya saya memang hobi saya ni suka memancing. Di rumah kisi macam-macam jenis joran ada. Kalau ada peluang, mungkin saya memancing di kawasan tepian sungai, ya, ada juga di tepi laut dan sebagainya. Saya akan mengambil masa, ya, paling-paling lama pun dalam 45 minit sebelum saya terus kembali bertugas untuk memandu teksi, katanya Encik Johan. Peristiwa yang saya nak ceritakan ini berlaku di salah sebuah kawasan pantai di Sembawang. Waktu itu saya ingat lagi kisi. Saya masuk kawasan tu, ya, di tepi masjid tu ada tepian pantai. Dan saya solat maghrib. Selepas solat, saya pun duduklah untuk minum air. Kemudian, saya teringat yang saya ada bawa joran bersama dalam teksi. Saya pun tinggalkan teksi saya dalam masjid. Saya keluar dengan joran dan lampu sulu. Jalan menuju ke arah hadapan. Lazimnya kisi, saya pernah solat di sana beberapa kali. Ya, mesti ada orang yang akan memancing. Satu keluarga, dua keluarga. Adapun ada budak-budak muda yang akan berkelah di tepi pantai, katanya Cik Johan. Bila saya dah keluar dari masjid dengan joran kecil dengan lampu sulu, saya berjalan menuju ke arah tepian pantai dekat salah sebuah kawasan di Sembawang. Pendengar Ria 897. Dari jauh, saya dapat lihat kisi. Ada sekumpulan budak-budak perempuan sedang duduk. Dari jauh, nampak budak-budak perempuan ni sedang duduk di atas rumput ni lah. Jadi saya pun menghampiri hadapannya. Air waktu tu air surut. Air surut, saya boleh jalan jauh sedikit. Lazimnya kalau air surut, pantainya akan lebih panjang lagi. Jadi bila tengok air surut, saya pun plan lah bercadang untuk pergi jauh daripada tempat mana biasa saya pancing. Saya jalan tepi budak-budak perempuan sedang duduk. Saya pun beri salam. Assalamualaikum, dik. Pakcik tu bangalu, eh. Saya dah jalan depan mereka, kisi. Kalau tak silap saya, adalah 4-5 budak perempuan sedang duduk. Saya lalu saja depan mereka. Tiba-tiba, kisi, bau bunga cempaka. Ya Allah, kisi. Bila bau bunga cempaka meremang bulu rumah saya. Saya toleh ke belakang. Awal tadi saya katakan saya nampak 4 atau 5 budak perempuan. Keempat-empat, lima-lima budak tersebut hilang dari pandangan.
Oleh kerana dah terkena gangguan, saya batalkan niat. Bila nak patah balik ke kawasan masjid, saya kena lalu dekat satu jalan ni. Sebelah kanan merupakan bukit dan hutan-hutan, katanya pendengar kita yang berkongsi pengalaman ini. Jadi bila nampak bukit tu seperti ada sesuatu sedang mengikuti saya. Sebab saya boleh nampak dahan-dahan dan daun-daun bergerak mengikut arah yang saya bergerak. Saya masuk masjid, sekali lagi ambil wuduk, saya solat sunat masjid, kemudian tunggu solat isyak untuk solat berjemaah. Hanya selepas solat, baru lega perasaan hati saya. Casey, dari jauh memang clear saya nampak. Memang jelas ada 4 atau 5 budak perempuan duduk. Saya beri salam, mereka tak jawab. Tiba-tiba bau harum, bau bunga cempaka. Rakan MJ12, saya akan terus bacakan pengalaman-pengalaman anda dalam rancangan MJ12 sebelum saya jawab panggilan-panggilan anda. Yang ini pengalaman selanjutnya ingin saya bacakan, datangnya daripada Putri yang berkongsi pengalaman ini, kisah berlaku di salah sebuah hospital di Singapura. Putri katanya di sini, saya sejak kecil sampailah saya berusia 21 tahun dibesarkan dalam satu rumah bersama dengan nenek saya. Jadi bila nenek saya jatuh sakit, dimasukkan ke hospital, ramai yang tak boleh duduk menemani nenek. Sayalah kadangkala akan ambil cuti untuk menjaga nenek saya, ataupun kalau saya balik dari tempat tugas, saya akan terus bergegas ke hospital Kisi untuk menjaga nenek saya. Sedih melihat keadaan nenek yang terbaring atas katil, mulutnya akan ternganga. Apa yang saya akan dengar dari mulut nenek adalah sesuatu seperti bunyian Nenek saya tidak boleh bercakap lagi, dan dia kadang-kadang tidak sedarkan diri. Walaupun matanya terbuka, tapi dia mungkin tidak perasan yang kita ada di sana. Saya akan pegang tangan nenek saya, saya akan menangis, saya akan doa semoga nenek cepat sembuh. Rakan MJ12, kadang-kadang saya akan temankan nenek saya semalaman di hospital. Saya akan duduk di tepi katilnya menemani nenek saya, takut kalau nenek kesorangan. Sebab bila saya kecil, nenek saya kalau saya sakit, dialah orang yang akan duduk di tepi katil saya Kisi. Dialah yang akan menjaga saya sampai saya pulih dari sakit saya Kisi. Jadi mengapa tidak saya membalas jasa nenek saya yang sakit. Sebelah katil nenek saya merupakan seorang lagi makcik. Seorang lagi makcik. Tapi makcik ni boleh bercakap, boleh bangun, berjalan, pergi tandas. Kadang-kadang dia berbual dengan saya. Kisi, waktu tu saya sedang terlelap. Tiba-tiba makcik di sebelah katil nenek saya memanggil saya. Ana, saya terbangun Kisi. Sebab saya ni duduk antara katil makcik dengan katil nenek. Ya cik, ada apa cik? Ana, kau tengok tu nenek kau dekat tingkap tengah diri. Saya terperanjat Kisi. Bila makcik ni kata tengok nenek kau dekat tingkap tengah diri, saya mati-mati ingatkan nenek saya ni dah beransur pulih. Saya toleh terperanjat. Nenek saya masih terbaring atas katil dan masih mengeluarkan suara nada yang saya katakan tadi. Makcik nampak siapa makcik? Tu makcik nampak nenek kau kat tingkap tengah diri tu nah. Ana, nenek kau lambai dekat engkau, Nana. Hei, nenek kau lambai tu. Makcik rumah saya Kisi. Ya, makcik,
Sayang kat tangan, saya lambai konon-konon nak sedapkan hati makcik dekat sebelah ni. Kisi, saya pun dah tak tahu nak cakap apa. Saya berdiri. Saya pegang tangan nenek sejuk, Kisi. Nek, Ana pergi tanda sekejap, eh. Nanti Ana datang balik. Saya keluar. Pergi tandas, turun bawah beli air. Saya naik atas. Misi jumpa saya. Nenek awak dah meninggal. Kisi, saya terkejut, Kisi. Saya lari masuk dalam. Katil nenek saya ditutupi langsi. Doktor sedang periksa nenek dan memastikan nenek benar-benar telah pergi. Doktor keluar dan memberitahu, nurse pun memberitahu yang nenek telah pun sah meninggal dunia. Saya teringat balik kata makcik sebelah katil yang nampak nenek saya bangun dan melambai ke arah saya. Adakah itu tanda-tanda nenek saya nak pergi? Saya tidak pasti. Tapi itu malam yang paling sedih dalam hidup saya, Kisi. Terima kasih. Selamat tinggal malam. Pengari 897 kisah, ya, tentang makcik di sebelah katil dalam hospital yang sama. Ya, dia suka berbual, ajak berbual, kemudian dikejut-kejut, eh, cucunya. Kejut, nenek kau lambai tu. Pergi lambai balik. Jadi Ana ni mungkin, eh, yalah, rasa macam malam makcik ni irritated betul lah. Irritating betul lah, eh. Jadi dia bangun, pegang tangan nenek sejuk, dia turun bawah kata nak pergi kedai beli air, pergi tandas, naik atas. Nenek telah pun disiarkan meninggal dunia. Bagaimana, saudara? Kita teruskan dengan pengalaman anda. 669-11897. Bukan senang nak cari cucu macam tu, eh. Apatah lagi cari anak yang menjaga, yang menghargai pengorbanan ibu. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hello. Siapa tu? Wan sini. Wan, panggilan dari mana, Wan? Panggilan daripada Tampines Smart. Dan Wan ada pengalaman tentang apa ni, Wan? Silakan. Ni apa, ni jiran saya. Jiran saya ni apa, dulu main sembunyi maghrib tahun 80-an. Lepas tu apabila main sembunyi, lepas tu kena maghrib tu dia hilang. Lepas tu ni apa, cari-cari seminggu tak dapat. Seminggu lepas hilang dia, eh. Jumpa dia dekat dulu Serangoon kan, pokok-pokok banyak, macam ada macam hutan sikit kan. Seminggu dia hilang. Seminggu dia hilang. Wah, lama tu. Lamalah. Lepas tu nampak dia tengah duduk. Dan apa, tempurung kelapa tu tengah makan ulat. Itu je pengalaman saya. Terima kasih, ya. Kembali. Yang ini kiriman daripada seorang pendengar. Ini datangnya daripada macam mana nak cakap, nanti saya akan cuba bacakan kisah ini dari kiriman email. Takut nanti ada bab-bab sensitif yang tak boleh saya ketengahkan. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Saya Mariana di sini. Mariana, panggilan dari mana ni? Dari Tampines. Silakan, pengalaman Mariana tentang apa ni? Mariana, silakan. Mungkin saya rasa resepsi kurang elok, eh. Terpaksa saya putuskan panggilan tersebut, ya. Mariana, talian anda terputus nampaknya. Silakan 669-11897. Baik, sementara saya nantikan panggilan-panggilan anda, saudara pendengar Ria 897. Kiriman yang ingin saya bacakan sini datangnya daripada seorang wedding decor dan juga wedding caterer, merupakan sebuah syarikat. Saya tak nak sebut nama syarikatnya sebab agak terkenal syarikat ni, di Singapura. Jadi beliau menceritakan kerana pernah menguruskan sebuah majlis persandingan. Persandingan ini adalah antara seorang wanita, merupakan seorang wanita yang berpangkat janda, ya, sebab dia sudah pun mempunyai dua anak yang dewasa, dengan seorang lelaki yang berpangkat bujang. Jadi jodoh pertemuan di tangan Tuhan, ya, pastinya tak kira lah yang tua muda, katanya kakak ni lah, yang tua ke, yang muda ke, yang janda akan berjumpa dengan yang apa ni, bujang dan sebagainya. Jadi kata kakak ni, kisah ni diceritakan waktu tu dah nak dekat habis majlis. Nak dekat habis majlis, sekitar 6:30 petang, masih lagi ramai kawan-kawan pengantin sedang bergambar. Jadi kakak ni sebenarnya ada dua majlis pada hari yang sama. Pada setengah hari yang pertama, kakak berada di majlis tempat lain,
Jadi setelah majlis di sana tu dah settle, dah bergerak lancar, kakak tinggalkan ya kepada floor manager di sana, kakak pergi ke majlis yang kakak nak ceritakan ini, Casey. Rakan MJ 12. 6:30 petang, dah mula buka skirting table, dah mula buka dekor. Pelamin ni masih digunakan untuk bergambar. Kakak perasan, Casey. Kakak perasan wanita yang bersanding dengan lelaki bujang ni nampak tua sangat. Nampak tua sangat-sangat. Seperti seorang nenek tua. Kakak tahu dia seorang janda. Tapi takkan lagi ni tua, kakak tak pernah nampak. Yang menguruskan projek ini adalah suami. Kakak uruskan projek satu lagi, katanya kakak. Jadi, tuanya perempuan ni. Tak apalah. Ini mungkin jodoh pertemuan. Kakak pun buka skirting makin dekat dengan meja makan pengantin, makin dekat dengan pelamin, makin jelas nampak memang tua, Kisi. Kakak asyik tertengok-tengok dan dia juga perasan yang kakak asyik terpandang-pandang dia. Kisi, pada saat pertama kakak nampak memang tua, bila dia perasan yang kakak ternampak dia, berkali-kali kakak asyik tertengok-tengok dia dengan pandangan yang lain. Entah macam mana, Kisi, tak tahulah, Kisi, pertama kali berlaku pada kakak. Setelah berkali-kali, kali yang keberapa kakak tengok dia lagi, wajahnya bertukar menjadi seorang wanita yang cukup cantik dan lebih muda dari yang kakak nampak awal tadi. Ya Allah, Kisi. Terperanjat, Kisi. Budak ni pakai susuk ke? Dalam hati bercakap. Kesian, Kisi, kakak tengok budak bujang ni. Mungkin dah terkena dengan barang si mak janda ni, Kisi. Kakak buat apa? Tak boleh cakap. Terdiam. Kakak terus ke belakang dan tak boleh pandang wajah pengantin. Malah yang lain semua suruh suami uruskan. Kakak kata pening kepala. Walhal kakak dah ternampak hal yang sebenar. Itulah pengalamannya. Terima kasih. Dan juga selamat tengah malam, Casey. Kita ke ujung talian sekarang. Hello, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Hai, Syafinas. 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 Panggilan dari mana ni? Sengkang. Silakan, ada pengalaman tentang apa? Silakan. Kejadian ni satu dua hari yang lepas. Dua hari yang lepas? Ya, saya bekerja sebagai housekeeping chambermaid di sebuah hotel Chinatown. Hari tu saya ditugaskan bekerja di tingkat 5. So, housekeeping the room sekat level 5. And banyak orang tak suka kerja kat situ because of the corridor. It's very dark, gelap and dia sangat dinyalakan dengan lampu kuning. So, eventually, I have to clean my room, block room 5.0. And, so when I was cleaning the room, my trolley was outside, so I heard macam like a loud bang gitu kat my trolley. I just ignored what odor dengan bunyi tu, so I just clean up the room. And all of a sudden, the TV on by itself. Okay, this is the real story. The TV on, saya dah macam, dia apa ni? Ada dia tiba-tiba kan dalam TV ni. So, I call up my brother. My brother kata I'm busy. Okay, so I call up my colleague yang budak admin. So, she went up, teman I. And after that, teman I sebab berbual. 15 minutes later, the TV was on again. So, tiba-tiba kan, we went down and after that, we call up my manager dan dorang teman I. So I go back, I paranoid until now. Then after that, my father told me that I didn't knock the door. I tak bagi salam because they don't send me. And memang room 510 tu memang ada cerita. Corridor tu memang menyeramkan and yes, cerita. Ya, terima kasih ya. Ya, bertugas malam ni bukan senang lah. Terima kasih, selamat pagi pada anda. Baik, pendengar dia, itu dia rakan kita ya, katanya chambermaid ya, di lantai 5 tu ada yang bunyi bom pada mungkin troli yang dia gunakan lah.
Kita teruskan dengan kisah anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini daripada Kak Sal. Katanya di sini, Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kakak ingin ketengahkan peristiwa yang berlaku ini. Kakak ingat lagi, kakak pernah ternampak sesuatu apa ni? Oh, kakak pernah ternampak sesuatu dalam rumah jiran. Ini berlaku apabila kakak balik kerja 11 malam lah. Jadi jalan depan koridor rumah jiran ni, setiap kali kalau kakak jalan depan koridor, pintu rumah jiran ni lazimnya jarang ditutup, tapi lampu sajalah waktu malam akan gelap. Pernah kakak tanya beberapa kali, katanya mak dia tak suka tutup pintu, lebih baik angin masuk dalam rumah, lebih sejuk dingin waktu malam. Memang rumah kakak ni di kawasan Bukit Batok memang berangin waktu malam. Jadi rumahnya kadang-kadang pintu tidak ditutup, hanya dirapatkan sahaja, kata kakak ni lah. Jadi pada satu hari ini, kakak balik kerja 11 lebih malam, jalan depan rumah jiran, kakak terpandang lah pintu terbuka kan. Bila terpandang terpanjat kisi, ruang tamu ni nampak ada perempuan tengah duduk, rambut dia panjang menutupi muka. Bila dia duduk ni kakinya rapat dan kepalanya tunduk ke bawah sedikit, jadi rambutnya tutup bahagian depan wajahnya. Walaupun kakak terpandang sekejap, kakak boleh bayangkan apa yang kakak nampak kisi. Terkejut dibuatnya. Jadi tak nak fikir panjang, kakak ingatkan itu mungkin anaknya ke, anak saudara ke, tak apalah, kakak masuk dalam rumah. Jadi keesokan harinya, kakak pun tanya, dalam rumah semalam ada siapa tak? Jadi jiran memberitahu tak adalah, yang dalam rumah cuma dia dan ibunya, suami bertugas. Anaknya dua orang, dua-dua dah berumah tangga dan tinggal dengan suami mereka. Jadi kakak beritahu dia yang kakak nampak sesuatu dalam rumahnya. Dia dengar dia terperanjat dan terus dia kata, kakak jangan gurau-gurau eh. Padahal kakak nampak betul, oleh kerana dia dah takut. Tak adalah, aku main-main je lah. Itu saja kisah, terima kasih dan selamat tengah malam. Kita teruskan dengan pengalaman selanjutnya. Yang ini dari rakan kita yang bernama siapa ni? Surya. Assalamualaikum kisah. Waalaikumsalam. Nama saya Surya. Saya ingin berkongsi peristiwa. Beberapa hari saya balik dari tempat tugas, saya dapati seperti ada sesuatu ikut saya dari belakang. Dan apa yang berlaku kisi, katanya Surya, tapi setiap kali saya toleh, di belakang saya tidak nampak apa-apa pun. Tapi bila bergerak ni, saya berjalan, saya dapat rasakan ada sesuatu yang mengikuti saya dari belakang. Sampaikan saya beritahu perkara ini pada suami, dan suami pun dapat rasakan seperti ada sesuatu yang tak kena. Sejak hari itu, suami memberi saya seputung ayat. Katanya, bila saya rasakan ada benda mengikuti saya baca seputung ayat ini. Dan dalam hati saya niat, aku balik, kau jangan ikut. Kisi, saya buat apa yang suami katakan. Setelah beberapa hari balik kerja, tak rasa apa-apa, sampailah pada suatu malam, perkara yang sama berlaku. Bila saya baca ayat tersebut, Kisi nak tahu tak? Keadaan bertambah lebih teruk. Bukan ayat itu membantu, malah mengeruhkan lagi keadaan saya waktu itu. Bayangkan pendengar Ria 897. Suami beri saya ayat ni, tak tahu dari mana dia dapat, dia kata baca, ni bagus ni. Saya keluarkan kertas sebab saya tak hafal. Ditulis dalam tulisan Rumi, saya baca. Setelah saya baca kisi, lebih menyeramkan keadaan. Saya toleh belakang, saya nampak dia sedang bersembunyi di sebalik tembok. Ya Allah kisi, hanya Tuhan saja yang tahu perasaan saya. Niat di hati nak naik lift, saya batalkan niat saya. Saya jalan terus sampailah pergi tempat depan rumah saya ada bus stop. Dekat bus stop tu saya telefon suami, suruh suami turun temankan saya. Pendengar ya, setelah saya baca surah tersebut, benda tu sekarang dah bermain-main depan pintu rumah saya. Berkali-kali saya akan dengar bunyi orang jalan serik-serik kaki. Sebelum ni setakat rasakan sesuatu ikut. Dipendekkan cerita, kata Surya, ayat yang sama saya serahkan pada seorang pakar. Pakar tu mengatakan, dari mana suami dapat surah ni? Suami pun kata kawan yang bagi.
Itu bukan surah Al-Quran yang kau baca. Itu mantra dalam bahasa Arab yang kau baca. Itu dia pengalaman, eh. Jadi diteruskan kisah lah. Ha, ni ada tadi kata itu bukan ayat Al-Quran, eh. Itu adalah mantra dalam bahasa Arab yang kau baca. Mantra ini adalah mantra mendapatkan, ini cara kasar lah dia jelaskan di sini, mendapatkan khidmat jin yang lain yang ada di sekitar kawasan itu untuk melindungi dia supaya jin yang mengganggu di belakang ini akan konon-konon kira akan berhenti daripada mengganggu lah. Jadi dia menyeru, eh, menyeru jin yang ada di sekitar kawasan itu yang lebih kuat lagi datang membantu dia untuk menghalau jin yang mengganggu mengikuri dia dari belakang. Jadi dari sini kita dapat pelajari sesuatu, tidak semua yang ditulis dalam bahasa Arab itu adalah ayat Al-Quran, eh. Jangan dia main tulis bunyi sama aja awak pun, oh ini bagus ni, ni ayat ni, eh. Jadi jangan, kalau dah buta huruf kita tanya dengan yang lebih arif lagi. Eh, macam mentera Arab. Nadia, selamat pagi Nadia. Selamat pagi. Nadia bukan macam abang tadi, eh, dia telefon nak buat lawak, eh. Tak, tidak ceritakan. Nadia ni tinggal di mana? Kawasan mana ni? Daerah Pasir juga. Oh, ini bukan sungai api-api, eh? Bukan, eh? Oh, bukan. Itu jauh sikit, eh. Jadi pengalaman Nadia tentang apa ni? Silakan. Okey, ini pengalaman diceritakan oleh kawan saya. Pada masa tu, dia menunggang motosikal lah. Jadi, di kawasan daerah Yishun yang dekat menuju ke Mandai. Di sana ada satu bus stop. Katanya masa tu dia bawa tunggang motosikal tu speeding dia sampai 140. So dari situ dia tak nampak ada kereta yang lain lah. Cuma all of a sudden macam keluar motor TT, traffic police dari belakang. Jadi dia tahu yang dia ni dah salah. So bila TP tu suruh pergi ke tepi, dia terus ke tepi road tu lah, tepi jalan raya tu. So masa TP tu park motor kat depan motor dia, TP tu datang ke arah dia dari depan. So dan bila datang ke arah dia tu, dia kata TP tu TP seorang Chinese lah, Chinese TP. So dia minta dengan suara nada tu, dia tanya, give me your license and also your insurance. So kawan saya ni letak insurance kat bawah dia punya motor punya seat tau. Jadi bila dia nak ambil tu dengan lesen dia dongak balik, dia nampak TV tu tapi muka tak ada mata, tak ada mulut, tak ada hidung. Dan begitu juga dia terpandang sikit terus dia pingsan. Jadi yang kemudian apakah kejadian selanjutnya yang berlaku setelah dia nampak tu dia pingsan, apa yang berlaku tu? Dia pingsan tempat dekat dengan bus stop, tempat grass patch. Kata bila dalam, mungkin dalam satu jam lebih gitu, dia tersedar. Bila dia tersedar, dia teringatkan TV tu, dia cari, tak ada. Tapi bila dia nak start balik motor, dia tu susah, dia kata. Tapi dia can make dia punya way balik lah, dia cakap. Tapi sampai sekarang, dia masih teringat lagi. TV tu dah tak ada situ lagi. Yang masa dia dah sedar tu, tak ada situ lagi. Tapi sampai sekarang, dia masih ingat lagi, helmet TV tu, muka tapi tak ada mata, tak ada mulut, tak ada bulu kening, semua tak ada. Jadi ini hantu polis, eh. Hantu titi. Salam juga tu, eh. Terima kasih, ya. Sama. Kembali. Baik, saudara, dengan ini tamatlah rancangan MJ12 pada malam ini. Terima kasih bagi anda yang setia bersama dengan saya. Dan terima kasih bagi anda yang berkongsi pengalaman dan satu lagi pengajaran kita, eh. Walaupun MJ12 hanya hiburan, kita boleh belajar daripada kesilapan orang lain, eh. Tidak semestinya kalau bahasa Arab tu, eh, yang dapat, oh ni ayat suci Al-Quran, eh. Lucu betul kisah abang ni, eh. Dia beri isteri, ni awak ambil ni, confident lah. Konon suami nak protect isteri lah, eh. Dia pergi baca mantra Arab rupanya. Macam-macam kes dalam dunia ni, eh. Itulah, kalau kita butuh huruf ni masalahnya. Jadi jangan kita tengok aja, oh kita kasih. Oh ni awak baca, kita selidik dulu, eh. Mentera harap dia baca, eh. Hairan betul lah. Baik, jumpa anda dan terima kasih terus bersama Ria Insomnia. Dan jangan lupa temu janji kita pada hujung minggu ini nanti. Terima kasih dan terus bersama kami. Selamat malam dan selamat pagi dan selamat berhujung minggu.